Assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan resep masakan sehari-hari yang enak, segar, dan pastinya menggugah selera. Pengen tahu hari ini kita mau masak apa? Langsung simak videonya. Oke, masukkan 5 siung bawang putih, sekitar 8 siung bawang merah, kemiri 3 butir, kunyit sedikit aja, dan jahe sedikit juga. Cabai merah ada 5 biji, kita potong kasar. Tomat 2 buah ukuran sedang ya. Cabai rawit tergantung selera, kalau suka pedas boleh tambahkan. Dan 1 butir telur kita pecahkan. Oke, langsung aja kita haluskan menggunakan food chopper ya. Oke, langsung kita haluskan. Oke, sudah siap, kita matikan. Ini sudah halus banget. Sekarang kita masukkan kemangi ya, segenggam aja. Kita ambil daun-daunnya aja atau yang muda. Kemudian ada udang, saya beli yang kecil-kecil banget, ini 250 gram, harganya 12.000. Kemudian ada tahu, saya pakai 2 biji, ini tahunya seribuan ya. Agak besar, kalau biasanya yang 500-an itu agak kecil. Oke, langsung tahu dihancurkan kasar seperti ini ya. Kalau mau dihancurkan sampai halus juga nggak apa-apa. Selanjutnya kita masukkan bumbu yang udah di blender tadi ya. Masukkan garam, gula pasir, kaldu bubuk, dan merica bubuk. Lalu diaduk-aduk hingga merata. Kita siapkan sereh ya. Kita buang bagian luarnya dan tinggal putihnya aja kita iris-iris. Lalu siapkan daun pisang seperti ini. Kita tambahkan daun salam dan serai. Lalu kita tambahkan adonannya secukupnya aja. Untuk ukuran bebas ya teman-teman, boleh banyak, sedikit, atau sedang. Langsung aja kita gulung dan sematkan tusuk gigi di bagian ujungnya ya. Oke, boleh digunting bagian ujungnya ya, biar rapi. Oke, kita lakukan lagi hingga selesai. Oke, selanjutnya kita lakukan hingga selesai ya. Kita panaskan panci pengukus, baru kemudian kita kukus pepes udang tahu kemangi. Kukus kurang lebih sekitar 25 menit sampai 30 menit ya, hingga matang.
Ini masih ada sisanya, jadi kita akan kukus kemudian nanti ya. Nanti maksudnya, karena nggak cukup, dandangnya kecil. Oke, setelah matang, kita boleh angkat dan pepes siap untuk disajikan. Oke, jadinya lumayan banyak. Kita akan buka ya. Aromanya tuh wangi banget, seger. Ada daun kemanginya, ada udangnya, ada tahunya. Mantap, menggugah selera deh pokoknya. Oke. Ini menu yang kedua, ada belimbing wuluh. Kita potong-potong serong seperti ini ya. Selanjutnya, bawang putih kita potong-potong juga, bawang merah. Oke, selanjutnya kita rebus air hingga mendidih. Kita masukkan kacang panjang dan tauge kedelai. Ya, kita akan memasak sayur asem belimbing wuluh ya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan asem muda atau tomat, kali ini kita menggunakan belimbing wuluh. Sama enaknya, sama segernya, dan pastinya sama-sama menggugah selera. Jangan lupa tambahkan lengkuas juga ya yang digeprek. Masak hingga empuk, kemudian kita masukkan ini ada kangkung. Oke, terakhir kita masukkan garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Untuk teman-teman yang nggak suka manis, gulanya boleh di skip ya. Setiap masakan kita ada gulanya, karena memang kita itu sukanya yang perpaduan gitu ya. Kalau terlalu asin juga nggak suka. Oke, ini dia hasilnya sayur asem belimbing wuluh yang mantap segarnya. Pas banget untuk menu kita hari ini. Ada pepes, ada sayur asem, dan kita akan beralih ke menu yang ketiga. Nah, ada apa? Ikan teri, ini teri tawar ya, sisa kapan hari. Beli berapa ya waktu itu? Beli 5.000, dimasak 2 atau 3 kali kalau nggak salah untuk campuran-campuran. Dan ini sisa terakhir kita akan masak untuk hari ini. Oke, masak hingga kering, kemudian kita angkat dan tiriskan. Kita masukkan cabai merah 3 biji, bawang putih 3 siung, bawang merah 3 siung juga, cabai rawit 6 biji, garam, gula pasir, dan kaldu bubuk. Langsung aja kita ulek hingga halus. Oke, ini udah halus ya teman-teman. Sekarang kita kumpulkan bumbunya ya. Panaskan minyak sedikit aja, baru kemudian kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk hingga harum. Oke,
Dan kita akan bikin balado teri yang mantap juga. Kita masukkan teri yang udah digoreng tadi, lalu kita aduk-aduk hingga merata ya bumbunya. Ini mantap banget, terinya tetap renyah, enak, pedas, agak manis sedikit gitu ya, karena kita tambahkan gula pasir tadi. Jadi manis, pedas, gurih, renyah. Oke, ini dia menu kita yang ketiga dan kita akan beralih ke menu yang keempat. Nah, di sini ada nugget. Ini buatan kapan hari ya? Untuk teman-teman yang belum tahu resepnya boleh main di postingan sebelumnya. Oke, langsung aja kita panaskan minyak dan kita masukkan nugget ya. Ini untuk anak-anak yang mungkin gak suka sama pepe. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.